Hai hai hai, gimana kabar kalian semua? Jangan lupa beristirahat sejenak sambil menikmati video menarik dari kami. Menjadi seorang suami dari artis film dewasa pastinya akan mendapatkan tekanan batin yang sungguh tidak terelakkan lagi. Selain itu, bagi sang istri, menjalani kehidupan sebagai bintang film dewasa merupakan pilihan sebagai profesi. Selain ketenaran, honor yang mereka terima juga tidak sedikit, sehingga mereka tetap menekuni profesinya tersebut meski telah menikah dan dikaruniai seorang anak. Seperti namanya, film dewasa adalah tayangan yang diperuntukkan bagi orang kalangan dewasa. Film yang biasanya ditonton oleh orang yang berusia di atas 18 tahun ini kerap menghadirkan adegan ranjang yang di sebagian besar negara aksesnya diblokir. Namun, dari pro dan kontra tersebut, ternyata para bintang film porno tersebut memiliki seorang suami yang anti cemburu-cemburu. Mereka menyadari bahwa itu merupakan profesi dari istrinya. Berikut 7 sosok suami artis film dewasa yang anti cemburu-cemburu yang berhasil tim kami rangkum. Namun sebelum ke videonya, yuk klik subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya. 1. Stephen Feng. Bila kamu adalah penggemar film dewasa Asia, pastinya sudah tidak asing lagi dengan artis yang bernama Xu Qi. Bintang film dewasa kelahiran tahun 1976 ini mengawali karirnya sebagai bintang majalah dewasa. Kini, Xu Qi telah menikah dengan Stephen Feng, seorang sutradara film yang berhasil meluluhkan hatinya tersebut. Kedekatan mereka ternyata sudah berlangsung cukup lama dan mulai berkencan selama 4 tahun lebih sebelum menikahinya. Namun beredar kabar yang kurang sedap dari pernikahan mereka. Netizen menganggap pernikahan mereka yang terkesan sangat terburu-buru dan sembunyi-sembunyi itu bahwa Xu Qi sedang mengandung. Namun, kabar tersebut akhirnya mereka bantah dengan menuliskan pesan bahwa mereka menikah dengan cara sembunyi-sembunyi, bukan karena Xu Qi sedang mengandung. Berikut tulisan Xu Qi yang diunggah di media sosialnya. Pesan tambahan, kami belum ingin memiliki bayi. 2. Chuck Mason. Chuck Mason adalah seorang pria yang anti cemburu-cemburu kala istrinya Kendra Ross beradegan panas dengan lawan mainnya pada sebuah film dewasa. Kendra menjadi seorang artis film dewasa tersebut sejak tahun 2012, ketika ditunjuk sebagai ibu asuh saudarinya dan harus mencari uang dengan cara yang cepat sehingga dia pun mengambil langkah untuk menggeluti profesi tersebut. Kendra yang sukses di bawah naungan agensi Society 15 itu menikah dengan Chuck Mason. Sosok pria yang juga mantan polisi tersebut adalah salah satu pria yang begitu kuat mental kalau melihat istrinya beradegan panas. Namun, dia juga mengatakan bahwa itu adalah profesi yang harus dijalani oleh sang istri. Mereka akhirnya resmi menikah dan kini telah dikaruniai seorang putri cantik yang membuat Kendra Ross harus pensiun karena ingin fokus mengurusi keluarga kecilnya tersebut. 3. Peter North. Kemudian ada Peter North yang berhasil menikahi artis film dewasa yang bernama Nadia North. Pernikahan mereka terjadi pada tahun 2014. Peter North tentu saja pria yang sangat tangguh dan anti cemburu kala menyaksikan sang istri beradegan panas dengan pemain lain. Pemain bintang film dewasa tersebut sudah membintangi film dewasa lebih dari 2.000 film dan menyutradarai sekitar 70 film. Namun sayangnya, pernikahan kedua sejoli tersebut harus kandas di tahun 2019 karena kasus kekerasan dalam rumah tangga. Sang istri melayangkan permohonan cerai kepada sang suami karena sudah melakukan tindakan pemukulan terhadap dirinya, sehingga mengalami luka lebam di sekujur tubuhnya. 4. Tony Ribas. Kemudian ada Tony Ribas, suami dari Akira yang termasuk lelaki anti pencemburu. Suami dari artis dewasa Asa Akira tersebut berhasil merebut hati dari Akira dan berhasil mempersuntingnya. Namun sayangnya, pernikahan mereka hanya bertahan sekitar 5 tahun saja. Asa dan Tony dikenal sebagai dua bintang film dewasa yang sering bergonta-ganti pasangan. Sebelum menikah, Asa diketahui pernah bertunangan dengan Rako Reed, sedangkan Tony Ribas sudah menikah dengan Sophie Evans. Dari pernikahan yang mereka jalani, mereka dikaruniai satu orang putra yang sangat tampan. Meski keduanya telah sepakat berpisah, namun mereka masih tetap berkomunikasi demi masa depan sang buah hati. Asa dan Tony terkenal karena permainan ranjangnya yang membuat sensasi pria dewasa semakin tidak karuan.
Namun tetap saja, Tony juga merupakan lelaki tangguh karena setelah menikah dengan Asa, dia memutuskan untuk pensiun di dalam dunia film dewasa. 5. Danny Montaigne. Selanjutnya, pria yang termasuk ke dalam daftaran pria anti cemburu-cemburu adalah Danny Montaigne. Pria yang menikahi artis film dewasa Mia Malkova tersebut pada tahun 2014 merupakan pria tangguh. Dia dengan sabar memperbolehkan sang istri untuk terus menekuni profesinya sebagai artis film panas dan beradegan ranjang dengan lelaki lain. Mia sendiri adalah artis film panas yang sudah cukup terkenal yang dapat membuat lelaki terpesona dibuatnya. Namun, pernikahan mereka harus kandas pada tahun 2018 karena tindakan kekerasan dalam rumah tangga dan membuat Mia Malkova tidak tahan dengan sikap yang dimiliki oleh Danny yang terkenal memiliki temperamen tinggi. Mia saat itu melayangkan surat perceraian kepada suaminya setelah memiliki banyak luka dikarenakan oleh ulah sang suami. 6. Evan Stone. Evan Stone, suami dari Jessica Drake, merupakan lelaki tangguh selanjutnya yang masuk ke dalam daftaran pria anti cemburu-cemburu. Jessica Drake sendiri merupakan wanita kelahiran 14 Oktober 1974 yang bekerja sebagai artis porno Amerika dan juga pendidik seks di dalam dunia perfilman dewasa tersebut. Namun perlu diketahui juga, Evan Stone merupakan mantan artis bintang dewasa juga yang memutuskan pensiun setelah berumah tangga bersama Jessica Drake. Lain halnya dengan Jessica Drake, kini dia merupakan salah satu pendidik seks di dalam sebuah film dewasa, sehingga membuat sang suami menjadi lelaki tangguh. Pernikahan mereka hingga kini masih adem ayem karena mereka saling memahami terkait profesinya masing-masing. 7. Chris Potoski. Terakhir, ada Chris Potoski, suami dari pemain film dewasa Brandy Love. Nama asli Brandy sendiri adalah Tracy Lynn Livermore. Dan dari hasil pernikahan mereka, sudah lahir seorang bayi yang cukup lucu. Mereka menikah pada tahun 1994 dan diketahui hingga kini, hubungan rumah tangga mereka masih baik-baik saja, dikarenakan sang suami menyadari akan profesi yang ditekuni sang istri. Namun belakangan ini, sang istri juga berencana untuk pensiun di dalam dunia perfilman dewasa dan fokus mengurus rumah tangga. Itulah daftar dan deretan lelaki tangguh yang anti cemburu-cemburu. Memiliki seorang istri pemain film dewasa tentulah harus menyiapkan mental dan juga komunikasi yang baik antara keduanya agar tetap bisa langgeng dalam berumah tangga. Kira-kira bagaimana menurut kalian guys? Jangan lupa tulis di kolom komentar and see you next video. Bye-bye.